ikannya cuy. Banyak loh satu kali lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Herlah One Piece. Nah, di video kali ini kita kembali lagi menjala udang. Nah, kali ini kita menjala udangnya masih di pinggir laut. Nah, ini karena berhubung malam tadi hujan, ya hampir satu malam lah hujannya. Nah, jadi dikarenakan hujan, ini air lumayan keruh ya. Tuh, coba lihat. Nah, keruh. Nah, sampai ke pinggir-pinggir lah keruhnya. Sampai-sampai ke pinggir keruhnya. Nah, bahkan masih ada sisa mendung bekas malam tadi. Biasa semalam tadi bekas hujan. Dan rencana kita menjala dari sekitaran sini sampai ya sampai sejauh-jauhnya lah. Ya mudah-mudahan lah bisa banyak, karena kan ini habis hujan, biasanya dari faktor alam kalau sudah habis musim hujan atau habis hujan itu udang rami naik. Nah, jadi mudah-mudahan lah prediksi kita gak meleset. Oke teman-teman, gimana keseruannya? Simak terus di video kita kali ini. Udangnya coy. Nih kan, kalau sudah habis hujan rata-rata sih begini berata semua udangnya. Set. Thank you.
ada ikannya cuy. Banyak loh, satu kali lempar hampir 20 yang dapat. Coba kita lihat tuh. Nah, ada ikan belanak. Nih, anakan tompel. Iya. Banyak. Lagi. Weh, jatuh. Ada anak tompel. Tuh, anak tompel. Nah, kita rilis saja. Kita besarkan dulu. Oke teman-teman, nah ini kita sudah selesai hari ini menjala. Ya hampir 2 jam lebih lah. Nah ini dapatnya. Tuh, coba lihat. Wah banyak. 50 ekor lebih ini. Nah kita memang mencarinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering-sering melemparnya, karena kita cuma kebutuhan mencari yang hidupnya aja. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai mati ke rumah, itu aja. Oke, nah ini dapat ikan tadi. Ya lumayan lah buat makanan kucing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari Hairullah One Piece.